Pelakon cantik jelita ini mendapat kecaman dan komen negatif daripada golongan netizen gara-gara melakonkan watak di dalam satu drama terbarunya di TV3. Rata-rata kurang senang dengan tindakan Emma yang memakai tudung di dalam drama itu dan beranggapan seolah-olah Emma ini seorang yang hipokrit. Jom kita dengar penjelasan Emma Maembong sendiri. Sebagai seorang artis, kita kena pegang pelbagai watak. Tak semestinya bertudung. Ada yang kena jadi cacat ke, ada yang free hair, ada yang pakai tudung. Jadi bagi saya, banyak je artis lain yang memang free hair tapi dapat watak yang pakai tudung. Jadi kalau saya dapat, takkan saya nak tolak. Takkan cakap, tak nak pakai tudung. Takkan saya nak buat macam tu. Mana-mana offer, tak kisah. Kalau director suruh saya pakai, saya pakai. It depends on karakter saya lah. Cerita tu mengikut karakter. Jadi tak ada istilah apa-apa pun sebab banyak je artis yang sama macam saya rasa. Memang bila mendapat kritikan macam tu, apa kak reaksi memang bila kali pertama bila melihat dan juga mendengar? Benda-benda yang buatkan kita rasa kecewa atau benda-benda yang buatkan kita rasa down ataupun orang tak kenal kita yang nak cakap pasal diri kita, saya rasa the best way kita jangan dengar. Kalau orang tu nasihat kita dengan cara baik, melibatkan agama, kita dengar. Tapi kalau orang tu nak kutuk kita, nak maki kita, jangan terasa lah. Sebagai saya, dia ada cara untuk menegur. Kalau dekat Instagram Emma, mana yang negur Emma cakap, Emma kan cantik kalau Emma pakai tudung. Lagipun itu kan wajib. Benda-benda macam tu semua saya cakap terima kasih dan saya minta berdoa untuk saya. Tapi kalau orang yang macam, engkau ni macam ni, macam ni, neraka lah tempat engkau, benda-benda macam tu, itu bukan nasihat tapi itu cyberbully. Sebab kalau dia betul-betul belajar tentang agama, dia tahu tak benda yang dia maki-maki kita cakap pasal tudung tu adalah sama je dosa dia dengan saya. Yang paling saya rasa terkesan bila saya melihat komen terkesan yang... Terkesan. Yang terkesan bila komen yang mengatakan mereka menyampah melihat Emma Maembong sedemikian. Dan ada yang mengatakan bahawa Emma Maembong ni hipokrit lah, tak nak aku. Kesannya kat awak eh. This is life. Orang akan sentiasa cakap. Kalau saya kerja dekat mana-mana kedai pun, kalau saya naik pangkat awal pun orang benci saya juga. Jadi bagi saya, apa yang negatif jangan dengar. Dengar yang positif, nasihat soal-soal agama. Saya tak melatar, saya tak bising, saya tak marah. Tapi saya akan ambil bulat-bulat nasihat tu. Sebab itu adalah dugaan untuk saya. Kalau saya melawan, sama je dosa saya dengan orang. Tak ada beza. Jadi kita jangan melawan, kita senyum je. Ibarat macam dalam drama, mesti ada scene-scene solat. Saya cakap, saya tak nak solat. Kita kenalah solat. Scene-scene yang pakai tudung tu memang banyak. Saya rasa ramai artis yang free hair dapat offer pakai tudung pun orang pakai tudung. Jadi bagi saya, that's not an issue tu. Tapi untuk orang yang hati tak bersih tu, dia akan sentiasa kutuk saya. Mungkin apa yang Emma boleh katakan kepada mereka di luar sana yang sebenarnya mungkin tak faham situasi yang Emma alami kan? Untuk yang kat luar sana, apa yang saya buat, terkesan, saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak ada niat untuk sakitkan hati siapa-siapa sebab macam saya cakap lah, kalau dosa saya dengan awak semua, saya minta maaf, saya minta ampun. Saya tak ada niat. Doakan yang terbaik untuk saya dan sama juga macam saya akan doakan yang terbaik untuk korang semua. Dan siapa yang support saya, alhamdulillah, terima kasih kepada The Nizers, Emma Nizers, my fan club yang sentiasa ada untuk saya dari dulu sampai sekarang. Thank you so much. I love you guys.